Berapa pemain ini ada relaksasi ya pagi ini? Ya, dalam kegiatan kita kan ada yang namanya kontraksi, ada relaksasi. Jadi habis mereka melakukan latihan yang begitu Berat ya? Tinggi ya, dalam hal ini fisik yang begitu tercurah banyak, jadi mereka perlu dilakukan relaksasi. Jadi habis mereka selesai latihan, lalu dilakukan relaksasi ke semua pemain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ya memberikan rileks atau ketenangan untuk otot-otot maupun sendi ya yang sudah bergerak selama latihan, dan juga untuk membuang asam laktat sehabis dari pembakaran kalori selama mereka latihan. Itu tujuannya relaksasi. Tadi ada relaksasi itu, emang habis dari kita kecapean benar-benar iya. Di latihan itu bagus katanya untuk apa? Untuk menganukan otot-otot yang capek, jadi kembali anu lagi, biar fresh lagi ya. Krioterapi apa namanya? Apa? Krioterapi ya. Oh iya. Jadi otot-otot yang capek biar fresh lagi. Rasanya gimana sih pakai batu es? Dingin bang? Dingin ya. Oke. Thank you. Berapa pemain ini ada relaksasi ya pagi ini? Ya, dalam kegiatan kita kan ada yang namanya kontraksi, ada relaksasi. Jadi habis mereka melakukan latihan yang begitu berat ya, tinggi ya, dalam hal ini fisik yang begitu tercurah banyak, jadi mereka perlu dilakukan relaksasi. Jadi habis mereka selesai latihan, lalu dilakukan relaksasi ke semua pemain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ya memberikan rileks atau ketenangan untuk otot-otot maupun sendi ya yang sudah bergerak selama latihan, dan juga untuk membuang asam laktat sehabis dari pembakaran kalori selama mereka latihan. Itu tujuannya relaksasi. Tadi ada relaksasi itu, emang habis dari kita kecapean benar-benar iya. Di latihan itu bagus katanya untuk apa? Untuk menganukan otot-otot yang capek, jadi kembali anu lagi, biar fresh lagi ya. Krioterapi apa namanya? Apa? Krioterapi ya. Oh iya. Jadi otot-otot yang capek biar fresh lagi. Rasanya gimana sih pakai batu es? Dingin bang? Dingin ya. Oke. Thank you.